Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Teknisi Nias. Hari ini saya memiliki Lavirus 65, dan Lavirus 65 ini kalau seandainya ini permasalahannya, yaitu di jalur speaker. Ini dia di konektor speaker ini udah putus. Jadi buat kawan-kawan, saya mau menggantinya kemarin karena kanibalan juga nggak ada dan stok di lokasi ini nggak ada, jadi saya mau jemper saja langsung ke speaker. Jadi buat kawan-kawan semua, sebelum saya lanjutkan dulu untuk pengerjaan ini, saya meminta kepada kawan-kawan dulu, silakan like dan subscribe channel kita ini, dan entah nanti saya akan beritahu kepada kawan-kawan cara untuk menjempolnya di sisi mana dan di bagian mana. Dan langsung saja buat kawan-kawan dulu, kita masuk yaitu di Lavirus 65. Di Lavirus 65 ini saya coba cek-cek tadi, nggak ada di sini. Itu kawan-kawan, nggak ada pin out-nya juga yang dikasih di luar sini. Nggak ada juga keterangan. Jadi saya nyelam di grup tadi, saya menemukan bahwa ini kalau seandainya kita mau ngambilnya harus langsung dari komponen. Ini udah saya bolongin komponennya. Di sini nanti ada jalurnya di sini, saudara-saudara. Jadi buat kawan-kawan nanti, silakan bantu dulu like dan subscribe channel kita ini, karena jika kalian sudah nge-like dan subscribe channel kita ini, saudara-saudara, maka kalian sudah membantu saya untuk meneruskan video ini. Jadi buat kawan-kawan nanti, saya beritahukan aja dulu bocorannya. Ini ada lilitan di sini. Ini untuk jalur speaker. Dan untuk jalur mic, dia nanti menuju di sini di atas. Ini dulu yang satu ini, yang ada nol ini. Dua buah itu adalah jalur speaker. Dan di atasnya ini dan di sini di atas nanti kita ambil untuk jalur mic. Di atas sini dia ada. Sini nanti, saudara-saudara, ini kita ambil di atas dia. Jadi buat kawan-kawan, silakan tonton sampai akhir channel kita ini. Mari kita untuk melakukan penjemperan dulu. Yang bergoyang. Saya mau melakukan penjemperan dulu kawan-kawan di jalur speaker. Dan nanti saya akan kasih gambarnya kepada kawan-kawan di bagian mana saja kita akan menjempolnya.
infoskop dulu. Kalau ada yang bermasalah. Dan jalur mic. Jalur mic-nya sebentar dulu kawan-kawan. Ini fotonya yang udah saya edit dulu. Jadi buat kawan-kawan itu dia. Biar saya jemper dulu melalui mikroskop karena kurang kelihatan. Skema juga. Ini sementara dulu mau jempernya aja di sini. Thank you.
buat kawan-kawan, seperti ini jemperannya. Jadi di sisi ini di bawah yang ada titik nol ini dua buah, dan di sini ada kapasitor di atas. Di situ saya jemper untuk yang mic. Jadi kita sambung juga aja dulu ke handphonenya langsung. Sini kita coba untuk yang speaker, kita coba jemper. Terus speaker atas yang ini. Dan untuk yang mic, kita jemper dulu. Cinta padamu. Ini jalur mic, bentar dulu ya. Itu untuk buzzer ternyata. Jalur mic di belakang. Jadi untuk speaker dulu kawan-kawan, kita coba rakit dulu. Untuk mic itu nanti gampang, yang penting udah aku beritahukan titik mana yang harus dijemper. Dan seperti itu dulu untuk jalur speaker yang ada di situ. Jadi buat kawan-kawan, seperti itulah tadi jalur speaker yang menuju di sini. Jadi silakan kepada kawan-kawan like dan subscribe channel kita untuk lebih lanjut. Oke, dan terima kasih.